Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Aktivitas para bakal calon presiden akhir pekan kemarin menjadi sorotan. Di antaranya adalah unggahan Prabowo Subianto makan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Selengkapnya dalam Politik 24 Jam. Semakin gencar, safari politik dilakukan para bakal calon presiden. Tak hanya di Pulau Jawa, Bacapres PD Perjuangan Ganjar Pranowo kini bertemu dengan tokoh agama, masyarakat hingga tokoh adat untuk bersilaturahmi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan itu, Ganjar disambut masyarakat suku Sasak NTB. Ganjar pun disematkan pin dari Laskar Sasak serta pemaje dari Kedatuan Pejanggik. Unggahan terbaru Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hari Minggu kemarin juga jadi sorotan. Prabowo mengunggah foto makan bersama Presiden Joko Widodo. Tak banyak cerita, hanya bertuliskan Istana Bogor. Tak hanya itu, kemarin Prabowo Subianto juga bertemu dengan para pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang Bogor, Jawa Barat. Pertemuan mendiskusikan isu-isu aktual tanah air dengan sajian kopi khas racikan Prabowo, Kopi Hambalang. Pertemuan puan yang diwakili PD Perjuangan dengan AHY dari Partai Demokrat disambut positif oleh Bacapres Anies Baswedan. Usai menjadi pembicara dalam dialog publik di Jakarta, Anies juga mengungkapkan koalisi perubahan untuk persatuan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS semakin solid. Pertemuan terbuka antara puan dan AHY dinilai untuk mengajak semua pihak agar perbedaan pandangan politik jangan sampai membatasi silaturahmi. Semakin dekat pemilu 2024, dinamika politik semakin hangat. Adakah kejutan lagi yang terjadi nantinya? Tim Liputan MSCTV melaporkan.